Halo, halo. Jumpa lagi dengan Rif. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya? Semoga sehat-sehat semua. Pagi ini di sini hari Minggu jam 10 pagi aku udah punya mie ayam. Tuh, mie ayam bikinan sendiri loh. Jadi termasuk komplit nih mie ayam nih. Ada bakso, ada pangsit basah, ada pangsit kering. Yang pasti ada ayamnya, terus ada sawi. Seru nih. Ya, nggak lupa aku doain semoga teman-teman sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Sekarang kita mau kasih saus dulu ya. Kita kasih saus tomat dulu. Biar ini dia. Terus aku mau kasih nih sambal botol. Ups. Sekarang kita aduk-aduk dulu ya. Kita campur, kita jadiin satu. Ini porsi mie ayam apa nih? Double jumbo. Mau namanya ya. Ayo teman-teman, diambil cemilannya, kita makan bareng. Tuh pangsit basahnya tuh. A few moments later. Enak. Tadi mulai masaknya ini jam 7. Jam 7 pagi dimasak semua. Jam 10 aku udah bisa makan. Aku paling doyan nih ini apa? Pangsit basah nih. Kalau di sini nggak ada nih yang jual. Kalau di Indo enak ya. Pagi-pagi jam-jam 10 kayak gini udah ada tukang pangsit di depan rumah. Lewat.
Enak banget, asli. Enak banget, asli. Yang kurang apa nih dari pangsit, apa mie ayam komplit aku nih? Jamur ayamnya nggak aku campurin jamur. Cuma dada ayam semua, dada ayam filet ya. Es teh manis. Kan es teh manis. Banyak juga nih ukurannya tadi. Pagi-pagi gini aku udah lapar banget. Enak, pangsit basahnya enak. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak for watching. Jangan lupa ya, di like, comment, subscribe bagi yang belum, biar nggak ketinggalan video-video menarik dari aku. Terima kasih, sampai jumpa. Tanggung ini dikit lagi, masih makan terus. Takut kamunya nontonnya kelamaan.